Ini nang das nih. Oh, ini dasnya. Eh. Eh. Ini dicaplok ternyata. Gampang nih. Gampang nih. Ada yang besar ternyata. Yang besar ada yang teko tadi. Mana tadi ya? Wah. Oh, papa. Dimakan yang besar pemirsa. Alhamdulillah. Biar jelek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini petang dan Padang gimana ini? Yes, pokoknya gini lah. Jadi mancing itu memang sesuatu yang menyenangkan. Dan pasti pengennya kalau mancing itu apa itu gampang gitu. Enggonnya banyak iwaknya. Ketika pancing dicegurkan cemplung gitu. Tinggal ngeret entuk iwak gitu. Jadi maunya seperti itu. Jadi ini saya mau menduduhkan caranya. Ya seperti yang sudah pernah saya apa itu lakukan sebelumnya gitu, menggunakan apa itu brondolan sawit. Nah seperti ini contohnya. Jadi terkadang kalau di kota-kota itu ada yang pakai apa itu loh, yang pakai botol-botol apa-apa gitu untuk nganu biar iwaknya pada teko gitu kan, pada ganas makanya. Tapi kalau saya cuma pakai ini, jadi brondolan sawit tinggal jikuk di tempat tetangga yang sudah rontok-rontok itu, tapi yang jikuknya sedikit saja. Kalau jikuknya sak gerobak ya nanti digebuki wong. Jadi ini bisa digunakan untuk mengundang ikan berkumpul di satu tempat gitu. Jadi di mana kita mendekek ini, nanti iwak yang di bagian bawah selama ini remek-remekannya itu keli, nanti iwaknya akan menuju tempat di mana kita mendekek ini. Oke, langsung kita praktekkan. Nah, caranya sawitnya kita uwek-uwek begini. Di tempat yang akan kita pancingi. Usahakan cari buah sawitnya itu yang agak busuk. Nah, kita taruh satu di sini, di tempat yang akan kita pancingi, untuk memfokuskan iwak yang berada di bagian bawah itu ngumpul di satu tempat. Nah, itu sudah pada teko kan, ketoro ndak itu? Udah lumayan banyak itu. Kita lihat, kita delok nanti iwak apa saja yang teko. Jadi nanti apa itu remukan sawit tadi yang keli tadi itu akan memancing iwak untuk naik ke atas. Oh, itu ada lembatnya satu bawah, ketoro enggak tadi? Tuh banyak sekali tuh. Nah, itu lembatnya itu, ketoro enggak itu? Itu dia itu lembatnya itu. Nanti dia kalau ngelangi, nah itu tuh. Nah. Lah. Kita agak ke atasin biar lembatnya nanti naik ke atas. Nah, permisa tambah banyak banget itu. Yang datang. Tapi jenisnya iwaknya iwak wader. Iya kan? Karena saya cuman golek lembatnya saja. Jadi kalau mau mancing wader ya dengan cara seperti ini bisa panen. Gitu, cuman ini enggak saya pancing, sebenarnya banyak sekali ini.
Lep, malah pancingnya terlalu besar. Dapat permisa. Nih. Nih, jenis iwak-iwak seperti ini banyak sekali yang datang, tapi saya nyarinya lembat. Oke, lembatnya tadi karena saya terlalu cedak, mungkin dia takut. Kita cari nggon lain saja. Niculkan. Permesa lembatnya sudah teko ini. Nanti mau gasnya. Nanti mau gasnya. Oh, ini gasnya. Hei. Hei. Ini dicaplok permesa. Gampang nih. Ini spotnya seperti ini permisa. Alhamdulillah. Lembat pertama. Loh, tekan telak malah. Tuh. Ngapa ini nih? Ada yang besar permisa. Yang besar ada yang teko tadi. Mana tadi ya? Walah. Ada yang cilik juga. Kita milih yang gede lagi. Mau dimakan yang kecil, tak tarik dulu. Itu yang kecil itu. Ini deh yang gede saja. Duh, cupang nih. Nah, cupang. Dimakan yang besar pemirsa. Alhamdulillah. Biar jelek dulu. Padahal gede banget. Aduh, gak rezekiku. Ya kayak cupang ganggu. Tidak pakan ini. Gue masih ada lembatnya permisa ini. Wolof. Malah duduk si cupang. Pangan permisa. Spek. Alhamdulillah. Ternyata di tempat ini lembatnya masih ono. Wala, kecantol kumisi permisan ini. Alhamdulillah. Oke, yang gue tambah-tambah. Ini jadi sarangnya lembat ternyata di sini.